Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bunda-bunda, aku cuma bisa ngevlognya itu cuma bisa. Kalau di mobil itu sayang kan cuma buat jalan-jalan aja kayak gitu. Jadi aku itu usahain ngevlog. Dan kemarin itu kan bunda-bundanya itu minta aku bikin video tentang perjalanan aku jualan konveksi gitu, jualan baju. Nah, untuk saat ini kan aku belum sempet lah, nanti ya insyaallah aku bikin videonya yang benar-benar apa ya, kan nggak bisa ya, harus dikonsep, maksudnya teh harus aku harus ingetin dulu cerita awal mula ini, meskipun bisa cuman kayaknya harus dikonsep kayak gitu kalau untuk itu. Nah, aku sekarang ini mau ngevlog atas 100.000 followers Aikogamis. Yeay. Untuk akun Shopee-nya ya. Jadi alhamdulillah udah 100.000 followers untuk Aikogamis akun Shopee dan 4.000 subscriber channel YouTube. Nah, untuk bunda-bunda jangan lupa di like, comment, and subscribe biar akun YouTube-nya itu semakin berkembang kayak gitu ya. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di like sama di komen. Nah, untuk kali ini kita lagi ngadain undian di Shopee khusus untuk produk damis ya, khusus untuk produk daster Miss B. Jadi untuk produk damis aku lagi ngadain apa namanya Bi, bukan undian, apa sih Bi? Ya. Di Shopee itu aku ya, aku lagi ngadain lomba feedback positif khusus untuk produk damis itu dalam bentuk foto kayak gitu. Jadi bunda-bunda yang belanja di Aikogamis, terus khususnya belanja damis, kita lagi ngadain lomba feedback foto baju terbagus di Aikogamis. Hadiahnya itu emas antam, emas mini antam ya, 0,25 gram sama apa ya, sama untuk hadiah pertamanya itu, sama untuk hadiah keduanya baju gamis Miss B, untuk hadiah ketiganya itu gamis Miss B. Jadi untuk bunda-bunda yang mau ikutan challenge kita itu lomba foto cantik atau foto unik di Aikogamis, silakan bunda order di Aikogamis. Dan jangan lupa kasih bintang 5 sama kasih foto tercantik bunda lagi pakai daster Miss B dari kami. Nah, untuk daster Miss B itu cuma adanya di kami doang bunda. Jadi benar-benar wow, pokoknya Maya bunda, yang tadinya aku perkiraannya itu aku bakalan bikin daster Miss B itu 5.000 per minggu. Pada akhirnya kita bikin 3.500 per hari, 3.500 per hari daster gamis. Oh, itu benar-benar itu benar-benar luar biasa banget ya, benar-benar luar biasa banget, 3.500 daster per hari. Wow, pokoknya ini enggak jauh lebih dari perkiraan aku. Perkiraan paling banyak itu 1.000 daster per hari kayak gitu, dan ternyata ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin ya, di saat orang-orang lagi sekarang kan masih sepi ya, masih new normal gitu, orang-orang juga belum jualannya itu belum benar-benar normal, cuma terus yang ramai itu cuma di bahan rayon. Nah, karena aku bahan rayon itu dari 3 bulan terakhir itu sebelum puasa itu aku udah bikin rayon. Kita rayonnya rayon viskos untuk 3 bulan terakhir. Orang baru ramenya sekarang kayak gitu, di saat berebut rayon. Terus untuk pabrik rayonnya juga udah enggak siap produksi banyak, karena emang ngeluarinnya itu baru kemarin-kemarin gitu. Jadi aku daripada harus berebut
benar-benar bunda itu berebut banget untuk kain rayon ya, terus harus PO. Setelah PO itu harus dibayar lunas, dan datangnya itu seminggu setelah PO itu pun nggak tahu kebagian, nggak tahu enggak ya gitu. Dan aku males ya, masa produksi harus nungguin seminggu sekali baru ada kain, kayak gitu kan nggak mungkin. Nah, aku tercetuslah ide untuk bikin Duster Miss B. Menurut aku ya, Duster Miss B itu jauh lebih nyaman dari rayon. Kenapa? Karena untuk duster itu kan dipakainya sehari-hari, tiap hari dipakai kayak gitu. Jadi kan kalau untuk rayon itu kan cepet kusut. Nah, kalau untuk Duster Miss B ini enggak. Jadi enggak cepet kusut, terus enggak usah nyetrika lagi. Jadi kita sepertinya sekarang dicuci, besok dipakai lagi gitu. Enggak apa-apa karena enggak usah disetrika, pokoknya itu benar-benar bahannya lembut, terus nyerap keringat kayak gitu ya. Jadi untuk bunda-bunda yang belum memiliki Duster Miss B-nya, silakan bunda langsung beli aja. Ya, kebetulan aku sekarang enggak pakai. Terus kenapa orang kok sampai berebut gitu sama Duster Miss B? Karena nomor satu itu duster itu kan identiknya dengan gitu ya, batik, terus sehari-hari kayak gitu. Kalau ini masih kece, bisa dipakai kondangan, bisa dipakai keundangan, bisa dipakai jalan-jalan. Karena biasanya orang padu-padanin sama daleman gitu ya. Pokoknya sampai ada orang yang kantoran itu yang enggak biasanya itu jualan, dia nyobalah beli damis khusus untuk dipakai sendiri. Dan orang kantornya itu benar-benar katanya tiap dia pakai damis, harganya dengan Rp30.000 dia udah bisa kece. Dan pada akhirnya dia jualan tiap hari itu belanja satu kodi. Jadi untuk bunda-bunda, cek nanti untuk lihat feedbacknya, foto-foto cantiknya bunda cek nanti di akun Shopee kami untuk feedback positifnya. Jadi nanti bunda bisa lihat, oh iya ya, damis itu cantik, bisa dipakai jalan-jalan, bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai bobo kayak gitu, benar-benar nyaman banget. Jadi sih udah, aku kalau di mobil nyempetin cerita dulu atau berbagi pengalaman dulu, soalnya kalau di rumah nggak sempet. Apalagi ini hari Minggu, dan tadi alhamdulillah biasanya kan kita Minggu libur ya. Emang tadi juga libur, cuman aku nggak bisa jalan-jalan karena masih ada 200 packingan yang belum admin selesaikan. Jadi kan aku kasihan sama bunda-bunda kalau sampai nggak dikirim, kalau harus dikirim hari Senin. Jadi dari pagi aku making sampai duhur, sampai jam 2an gitu, biar yang 200 packingan itu, lebih dari 200 packingan itu selesai. Jadi makasih banget atas kepercayaan bunda-bunda yang udah senantiasa berbelanja di Eco Gamis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.